Hai kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata. Seperti biasa aku akan review beberapa tas untuk setiap episode. Kalau kakak ada yang suka langsung aja di screenshot chat ke toko. Bisa di WA ke nomor yang ada di bawah video ini 081-7x277. Oke, semuanya adalah barang second. Jadi tolong dilihat dulu review aku ya, supaya kakak tahu posisi atau kondisi barangnya tuh seperti apa gitu ya. Semua pengiriman kami dari Bandung. Dan jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya, lonceng yang ada di bawah video ini, supaya kakak dapat video-video, notifikasi-notifikasi video dari aku, oke? Okay, kita mulai aja ya. Yang pertama, ini aku punya Louis Vuitton Damier. Kulitnya gemoy seperti ini, ya kak ya. Dia shoulder bag, di bagian depan dia sudah ada yang Louis Vuitton Inventor ini ya. Nih, sama alamatnya store-nya Louis Vuitton. Kemudian di sini paku-pakunya masih lengkap dan semuanya sudah emboss Louis Vuitton. Ya, dia shoulder bag seperti ini, dia modelnya lucu banget. Ya, dan ini kulit asli. Fetter juga masih okay. Ya. Nah, cuma ini dia ada aku berasa aja ya Kak, kalau kayak gini tuh dia agak kering aja kulitnya di sebelah sini. Nih, dikit aja seperti itu ya. Tapi yang lainnya masih okay. Hardware ada pemakaian tipis. Ya, nih seperti ini ya. Kemudian bagian sini juga ada kering sedikit, tapi nanti kita treatment ya, kita coba treatment ya. Tapi ini modelnya lucu banget dan dia tuh apa, shoulder ya, kulit asli, cakep banget deh dan gak berat, aku suka. Size nya ini di 32-33, kemudian lebarnya itu di sekitar 7-8, tingginya itu di sekitar 24-23 ya kak ya, seperti itu. Dia shoulder bag aja modelnya seperti ini. Ini hanya aksen ya, jadi nggak bisa ditarik-tarik juga ya, kulit asli. Terus ini ada tali kapalnya. Lucu ya talinya yang seperti ini. Nah, di sini kulitnya sih masih aman. Ini kulitnya masih aman, hanya kering aja di beberapa tempat di sini. Nih, di sini kering ya. Nanti kita kasih letter balm ya, sekalian kita treatment. Sama di bagian sini ada yang sedikit kering, tuh, kelihatan ya. Kalau untuk warna nanti kita touch up, jadi nanti kakak dapetnya udah seger ya, udah seger biayanya yang bagian pinggir-pinggir bibir sini ya. Kemudian hardware di luar masih aman, kemudian di bagian dalam dia pakai zipper seperti ini ya kak, dia pakai zipper ya. Ini ring-ringnya juga semua masih lengket, bagus. Kemudian di bagian dalam dia ada satu kompartemen ya. Ini tuh LV-LV begini, ya dia satin, bukan satin, ini apa ya, polyester gitu. LV-LV begini, ada dua poket tanpa zipper di bagian depan. Kemudian di bagian dalamnya dia ada satu poket berzipper, Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian zippernya juga masih aman, ya zipper luarnya juga masih empuk ya kak. Kemudian dalamnya, nih ya, nomor serinya tembus di tahun 98 ya. Tembus serinya di tahun 98, cantik banget ini ya. Oke, ini modelnya lucu banget. Kalau ada yang mau ya kak ya, kasih aku di 780 ya, karena unik banget ya. Nomor serinya juga udah tembus, cuman dia kulitnya kering-kering aja di bagian sini ya. 780.000 ya. Oke, kita next. Yang berikutnya aku punya YSL ya, Saint Laurent ya, dari brand Saint Laurent. Ini tas shoulder sama tas sling ya, bisa di shoulder, bisa di sling, bisa ditenteng ya kayak. Nah, ini dia chevron seperti ini, kulit asli, kemudian dia dicampur, di mix ya kayak, ada kulit luar sama kulit dalam seperti ini ya kak. Hardware-nya masih bagus, warnanya warna emas ketembagaan seperti itu. Kulitnya bagian peletakannya masih aman ya, sebelah sini masih aman juga, masih bersih. Fetter masih aman. Kemudian bagian belakang dia ada satu poket ya kak, dia chevron ya, mix begini, cakep banget ya. Kemudian nih size-nya di 25, lebarnya di sekitar 7, tingginya di sekitar 20. Seperti itu ya kak, ini waktu aku tenteng. Ya, kulitnya masih hitam banget kak, masih bagus. Bagian dalamnya sudah Saint Laurent Paris, entingnya sudah bergabung ya kak ya. Kemudian dia pakai kancing magnet. Nah, ini tali panjangnya.
ada kulit di bagian atas ya, tali panjangnya seperti ini, keren banget buat dijadiin gelang. Tuh, keren banget ya. Bisa dijual ke toko-toko emas terdekat ya. Ini Saint Laurent Paris ya, jadi ini sudah bawaan ya, saya. Talinya bawaan, kemudian ini ada satu kompartmen, dua kompartmen, ada satu poket dengan zipper di bagian belakang ya, dan di bagian di tengah ada satu poket berzipper juga ya. Kemudian dia di sini sudah Saint Laurent Paris ya, ini juga sudah Saint Laurent Paris, cakep. Kemudian dia tag-nya ada ya, tag warna hitam di sini ya, Saint Laurent, ada tag warna hitam made in France ya, seperti itu. Nomor serinya ada di sini. Nih, bagian kecil ini ya, seperti itu ya kakak. Ini Saint Laurent lucu banget ya, kalau ada yang mau kasih aku di 740.000 ya, 740.000. Oke, kita next. Berikutnya aku punya Burberry ya, ini tas shoulder, tas shoulder apa tenteng masih bisa ya. Ini nggak ada slingnya, nggak ada apa namanya, untuk tali panjangnya tidak ada. Ini kulitnya bagus banget kak ya. Nih, ini aku bilang sih PVC apa kulit ya, aku nggak tahu deh dia apa, tapi kayak yang jelas yang ininya itu kulit ya, sebelah sini kulit gitu ya. Nah, ini ujung-ujung sini juga pakai kulit. Peletakan masih aman kak, aduh mulus banget. Ini kakak kalau beli ini kayak like new ya. Lihat nih, Burberry-nya cakep banget, dan dia apa namanya nih, empuk gitu ya, terus lentur gitu ya. Nih, jahitannya masih aman banget ya, jahitannya masih aman banget. Lihat di sini jahitannya gede-gede dan masih aman banget, nggak ada jahitan yang kebuka. Fetter masih aman, bagian bibir aman ya kak ya, tuh nggak ada yang kering sama sekali. Nih, kemudian ini kita buka seperti ini. Ini bisa buat kakak macam-macam lah, bisa buat apa namanya tas-tas santai lah ya kak ya. Satu kompartmen ya. Ini belum aku ukur ya. Tunggu, aku ukur dulu. Ini size-nya kak di 27, lebarnya di sekitar 10 ya, kemudian tingginya di sekitar 27 ya, 27-28 ya. Tuh, kulitnya masih bagus banget, persudutan sini masih aman. Aduh kak, ini like you ya. Nih, dalamnya ada satu kompartmen ya, ini kanvas tebal banget. Satu kompartmen, satu poket dengan zipper, zippernya sudah emboss Burberry, kemudian lengkap dengan kehidupannya dia ya kak ya, lengkap dengan kehidupan di sini, tek-tekannya masih ada ya. Kemudian bagian sini sudah ada Burberry London England ya, seperti itu. Nomor serinya dia ada di sini ya, ada di sini, biasanya di bagian panjang-panjang gitu nomor serinya. Duh, bahasanya campur-campur ya, aku jadi ini nomor serinya nih. Nih nomor serinya ya, yang CN, PAN, nah itu yang panjang. Kalau Burberry seperti itu ya kak ya, Burberry London, lihat tulisannya cakep banget ya. Oke, ini lengkap dengan kehidupannya Burberry ya. Kalau ada yang mau cantik Burberry-nya 720 ya, 720 like new kak, kakak dapatnya ya. Bersih, gak berusak. Terus kemudian berikutnya aku punya Dauphine. Dauphine-nya ini mungil ya kak, tuh mungil banget. Dia monogram satu warna, kemudian ada kulitnya warna coklat. Aku deketin dulu kakak biar bisa lihat tekstur kulitnya seperti apa, yang halus seperti ini. Dan ini dia lentur banget, Dauphine-nya bagus ya. Bagian pinggir-pinggir sini juga kulitnya, lihat cakep banget kak ya. Fetter-fetter masih oke ya, fetter tuh bagian yang ini, yang tebal-tebal ini ya, yang pinggiran-pinggirannya itu masih oke. Mulus ya kak, bagian sini juga mulus, hardware-nya masih kinclong, bagus ya, sudah bawaan LV. LV semuanya di sini juga sama. Dia bisa di shoulder, bisa di cross body, ini bisa di adjust ya kak ya, tali-talinya bisa di adjust. Fetter-fetter masih aman. Ini Dauphine-nya kak, size-nya di 20, lebarnya di 10 ya. Lebarnya di 10. Kemudian tingginya itu di sekitar 15 ya, mungil banget ya. Nih, hardware masih cantik ya. Kemudian ini kita buka ya, bagian dalamnya pakai suede gini, kayak kulit balik
kemudian satu kompartemen, dua kompartemen. Ya, Louis Vuitton Paris Made in France, jahitannya cakep. Kemudian tag-nya di sini. Nomor serinya ada di bagian pocket, ya. Nomor seri ada di bagian pocket. Dua angka, dua huruf, empat angka, ya. Oke, bagian pinggir-pinggir masih aman. Ini mulus banget Dauphine-nya ya. Kalau ada yang mau, ini mungil ya kak ya. Di 730.000 aja. Ini lebih mungil daripada yang kemarin satu ya, 730 ya. Oke, berikutnya. Aku punya ini ya kak. Nah, nih aku punya On The Go ya. Louis Vuitton On The Go. Ini tuh banyak warna. Ukurannya mungil ya, ukurannya mungil, nggak mungil-mungil banget sih. Biasanya aku On The Go tuh dapat gede-gede, ini mungil ya, medium lah, medium ya. Ini kak, size-nya ya kak, size-nya di 29, lebarnya di 13, kemudian tingginya itu di 25 ya kak ya. Dia bisa kakak shoulder, bisa kakak tenteng juga pakai ini. Jadi talinya ada 4 gini ya, ada tali 4 seperti ini. Kemudian motifnya dia monogram kecil, monogram besar, warna coklat. Monogram besar warna apa ya, ini warna coklat muda coksu gini, dan ada monogram kecil seperti ini. Di bagian handle-nya dia pakai monogram warna yang kecil-kecil semua ya, seperti itu. Sebelah warna coklat, sebelah warna coksu, kemudian ininya juga sama ya, lucu banget ya. Hardware masih kinclong ya, hardware-nya masih kinclong, semuanya warna emas ya. Fetter kita boleh lihat dulu, masih aman ya. Bagian sini juga sama ya kak, kulitnya lentur banget, ini lentur banget, nggak kaku sama sekali, lentur banget ya kak. Dan bagian sini nggak ada kulit kikis, bagian bawah juga ya. Ini kayak kena tip X, nanti coba aku hilangkan pakai toner aja kalau aku lupa ya kak ya. Nih bagian sini, bagian pinggir-pinggir sini juga masih aman. Nih rapi ya kak, tuh dia presisi banget. Kemudian bagian bibirnya masih aman ya, nggak ada yang kering sama sekali. Dan ini semua masih tersegel. Apa sih dia, pokoknya masih ngeklik banget gitu loh kak. Tuh ya, tuh masih aman. Semua hardware sudah Louis Vuitton. Nih, cakep ya kak. Tuh ya, oke. Bagian sini juga sama. Kemudian kita masuk ke bagian dalamnya. Dia itu ada kancing anti maling kayak gini. Aku bilangnya kancing anti maling ya. Seperti itu. Kemudian dalamnya sini kanvas, satu kompartemen utama ya. Kemudian ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang, ada satu poket juga dengan zipper di bagian paling belakang juga ya kak. Ini nomor serinya ada di bagian sini dekat dekat kantong sini. Kemudian aku nggak bisa tarik ya, soalnya dia kejahit ke bawah. Ini innernya, dalamnya sini sudah Louis Vuitton Paris Made in France ya. Ini masih bagus banget kak ya. Nih On The Go ukurannya, size-nya size lucu ya kak. Kalau ada yang mau kasih aku di 730.000 aja ya. Kulitnya bagus banget, 730 ya. Oke, itu semua ya kak ya, sudah aku review ada 5. Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot chat ke toko, bisa di WA ke nomor 08 satunya 7x277, semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.